Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azimil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sewa operator nih volumenya diangkat. Sa'adatul muhtaramin, ulama'ana al-amilin, sedaya para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang sanget kula takzimi, ingkang dipun mulyakaken Allah. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, kanca-kanca remaja, kanca-kanca panitia, kanca-kanca banser, linmas ingkang kula tresnani, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah, matur suwun sanget. Kula pancen ten pundi-pundi nggih ngeten niki nasibe. Sik teko niku mesti dikeruyuk wong sak pirang-pirang. Wis dikawal banser, linmas, sehermania. Ngoten niku awak kula sik lara kabeh perkara dicethoti wong-wong. Lha kula rasakno sing akeh nyethoti iki randha ketoke. Kan cethotane beda. Mangke tak kalih nata ambekan kula. Sedaya nikmat peparinge Allah monggo kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, sehingga Allah pasti akan menambah kepada kita kenikmatan yang lebih baik, kenikmatan yang lebih banyak, sesuai janji ini pun Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau mensyukuri nikmat-nikmat pemberianku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah kenikmatan itu kepadamu. Pokok diparingin nikmat Allah kok pinter syukur, mesti ditambahi. Wong ketangi diomongin ngene kadang sek mentolo bantah. Kabeh kiai nek ngaji ya ngono. Jarene nek syukur ditambahi, nek syukur ditambahi. Aku gak kurang-kurang nek ku syukur. Oleh apa-apa ya wis alhamdulillah. oleh apa-apa ya wis alhamdulillah. Lah kok ora tambah-tambah, lah kok panggah wae. Nun sewu Bapak Ibu jamaah sedaya, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong syukur sing bakal ditambahi dening Allah iku wong syukur sing ora arep-arep tambahan. Nek arep-arep tambahan malah ora ditambahi dening Gusti Allah. Dadi syukur temenan, saking matur suwune dateng Allah, saking bungae diparingi kenikmatan, wis gak mikir tambahan, malah rumangsa luweh-luweh nikmat sing diparing ke Allah. Ya Allah Gusti matur suwun sanget, wong atase kula mawon lho Gusti, jenengan paringi nikmat kados ngaten kathah. Kula isin Gusti, niki katane ukurane kula. Kula niki sering supe panjenengan, tapi jenengan mboten supe kalih kula. Kula sering mboten nurut perintahin jenengan Gusti, kok sing jenengan paringi mawon kula isin. Kula niki sering maksiat, sering melanggar aturan jenengan. Wong kula niki lek enten bokong gedhe tasik kula ploroki. Enten susu mentek-mentek ngoten niku. Mripat kula nggih sik penderangan Gusti. Enten tonggo mboten genah gesek kula rasani, kula isin lho Gusti kok jenengan paringi terus niki kataan lho, ngoten niku sing bakal ditambahi dening Gusti Allah. Mboten wong syukur sing gayane tok. Lah ana to wong syukur gayane tok. Mbak oleh sak pira-pira ya disyukuri alhamdulillah engko jek ditambahi karo Gusti Allah. Niku mboten wong syukur, niku wong mancing Gusti Allah. Gusti Allah dipancing. Cek oleh tambahan karepe Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah. Anggite lek wis muni alhamdulillah nang terus mara ditambahi karo Gusti Allah. Ngono. Lah kok nyimut. Ngeten jenengan kula aturi, nek cara perasaane menungso dikeki apa-apa iku lek pengen ditambahi, niku lak ngomong kurang. Ngomong kurang cek ditambahi, ojo sampai ngomong lebih, ojo sampai ngomong luwe, malah dikurangi. Iku nek cara menungso, tapi urusan kali Gusti Allah seje. Sampeyan diparingin nikmat karo Gusti Allah, kok ngomong luwe, rumangsa luwe, malah ditambahi karo Gusti Allah. Tapi sebaliknya sampean diparingin nikmat Allah, kok ngomong kurang, rumangsa kurang, malah dikurangi karo Gusti Allah. Gusti Allah gayane ngono kuwi, wis tak titeni gedhenane. Mangkane Allah pesen ten kula panjenengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anapun kelawan nikmate pangeran nira critakno. Kula sampeyan nek dikai nikmat karo Gusti Allah sing enak-enak niku kandhakno nek enak. Lemen Gusti Allah, enak sangat ya Allah, matur suwun sangat ya Allah. Engko ditambahi sampeyan karo Gusti Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, barang donya iki ana enak, ana gak enak. Nggih napa mboten? Lah, sing sampeyan trima kok enak-enak, lah iku kandhakno, omongno, cek ditambahi enake. Sing gak enak, gak usah diomong, gak usah dibahas. Wong gak enak kok dibahas. Sampeyan dikai Allah kok ngomong enak ditambahi sampeyan. Karo menungso yang ngono, wong janji gelem ngomong enak kok ditambahi. Ibu-ibu lho sampean ngomong enak karo bojo sampeyan, Pak enak. Engko lak ditambahi. Wek guyumu kok orang genah ngono to. Lho, maksude ngomong enak iku ngene, cobi. Ada seorang istri lah ngomongnya enak sama suaminya. Ngomongnya ngene, Mas, apa Dek? Tak eleng-eleng Mas ya. Uripku ket biyen ku lara Mas. Uripku lho Mas ket biyen lara terus tak eleng-eleng. Aku mulai ngrasakno urip enak iku Mas ya ket dadi bojo sampeyan iki lho Mas. Mulai dadi bojo sampeyan Mas, uripku kok tambah enak. Wong lanang nang diomongi ngono karo sing wedok, kira-kira tambah sayang napa mboten? Ya nemen. Ya kudu ngingoni ae ngono. Sembuh digelekno pakan-pakan napa ngono. Soale sing wedok omongane enak, tambah dienakno karo sing lanang. Cobi wong wedok nang ngomong gak enak nang sing lanang. Mas, apa Dik? Aku tak ngomong rungokno. Aja kupingmu jebobok tapi gak ngrungokno. Rumakno, aku ket biyen ku uripku enak. Saya melu wong tuaku uripku ya enak terus. Aku kulino urip enak. Ket biyen aku mulai krasa urip gak enak ya ket dadi bojomu iki. Mulai dadi bojomu uripku tambah lara, tambah lara, tambah lara. Wong lanang diomongi ngono karo sing wedok kira-kira tambah gemati napa mboten? Ya ngamuk. Rupamu elek, cerewet. Ayo pantes, ancen kowe iki dudu wong ngono. Ayu no pantes ngremeng. Ngoco to ngoco. Rupamu iki ayu garangan anyang-anyangen lho. Kakek ngomong. Kowe nek ora betah karo aku nang ngomong, karuane minggat kono. Iki wis ana sing daftar. Ngono. Soale omongane gak enak. Sama wong wedok yang ngono padha perasaane, Pak. Sampeyan ngomong enak ditambah enak karo bojo sampeyan, Pak. Sampeyan ngomong gak enak, wong wedok tambah mulet. Coba sampeyan misale dahar, digaekno sayur asem pun jenengan dahar, terus garwane jenengan ten sandinge jenengan. Ngomong sing enak, wong wedok tambah seneng, tambah semangat. Tepak mangan jangan asem. Nah, sampeyan ngomong, "Masya Allah, jangan asem kok segere ngene." Engko wong wedok terus jentik ngono. Kena kopi toh Pak, kena kopi ya Pak, kena kopi ya Pak. No, sampean gak usah njaluk lho ditawani ae. Mergo sampean omongane enak. Coba apa? Ngomong gak enak. Njaluk jangan asem. Wis digawekno ngoyo-ngoyo. Dadi kari mangan. Wong wedokno pinggiran ha sampean gremeng. Jangan asem kajute ngene mbok tambah kelekmu apa piye. Ya ngamuk wong wedok. Nek kari bathuke kaken cocot ha. Terusno genyong gremeng tak guyangno raimu sisan. Iku saya durung mari sian, saya koma urung titik. Jarene jaluk jangan asem, saya ngomong jaluk jangan asem siapa? Kayak sampeyan, wis digeno saya gremeng. Aku tadi wong itu mboken piye to, Pak? Sampeyan iku belanjani pira? Dieling-eling wis pirang dina sampeyan belanjani aku. Nek saiki sembarang iku gak ono sing murah kabeh larang. Sampeyan ra ngantel nang ngene pasar tak terno sampeyan jeblonjo aku sing nudono. Iki regane pira, iki regane pira kandang totalen. Duwite sampeyan nang nggonku pira? Nah aku ning umetno ya apa dadi wong itu nang ngene ra karuan. Enak sampeyan wong lanang teko-teko kareman. Apane gak merotoli brengosmu? Mergo sampeyan ngomong gak enak. Ini maaf untuk mancing penjenengan kaitane nang rezekine Allah, mangke tekan rezeki rupa kautuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rezekine Allah niku kathah sanget. Nggih napa mboten? Ayo disyukuri. Engko cek ditambahi karo Gusti Allah. Anak niku rizki, tolong perhatikan Bapak Ibu, di antara rizkine Allah niku anak. Supaya anak kula jenengan tambah apik, sing lanang solih, sing wedok solihah. Halo, disyukuri kok anak cek tambah apik. Maksudnya diomong apike, mangke anak sampean tambah apik. Ojo diomong eleke, garai anak tambah elek. Tak baleni anak iku nek diomong apike insyaallah mangke karo Gusti Allah ditambahi apike anak sampean. Tapi lek sampean ngomong eleke, anak sampean malah dadi elek. Ngapunten pirengke Bapak Ibu, jenengan ngertos anake jenengan budal sekolah. Wis to, pokok anak gelem budal sekolah ngono ae. Mbok pinter mbok gak sekolahe ora penting. Wong sampean dhewe kan ya ora pinter to. Pokok anak gelem berangkat sekolah, kowe nang cepet-cepet omongno apike. Alhamdulillah nak, matur suwun Ibu Bunga sampean gelem sekolah. Engko anak sampean nek sregep sekolahe. Aja kok diomong eleke, anak apa budal sekolah malah dilokno. Iki lho, sekolah pirang-pirang tahun gobloke awet. Tambah goblok anakmu. Rungono Bapak Ibu ngapunten. Sampean weruh anak sampean nyekel buku ya. Mbok sinau mbok gak, kowe nang cepet-cepet dilem apike. Alhamdulillah anak ibu pinter. Apa sinau nak? Pinter ngono. Aja kok di arek wis nyekel buku nang engko namo cekal-cekal tok bukune iki ora mau waca. Nek diwaca PR-e barang ku nang digarap ana PR apa ora nang diwaca. Ya mulet anakmu. Ya mau dideloki gambare tok. Bocah saiki ku gak kenean, Bu. Kadang bapak ya sok keprucut omong, dua anak rodok nakal tidik ono kebrucut lele bapak ikliru di anak kue keliru rasane bapak di anak kue wong koncone bapakku akeh nang anake api-api ora kaya kue jarene anak padha ae pak aku ya keliru ndek pak kue wong kancaku ki akeh niku bapake ya apik-apik ora kaya kowe. Bocah saiki kok apa maneh kate mbok banding-bandingno. Lara sampean. Lele, kowe iki kok bodho men. Masmu ku pinter kok kowe goblok, jare anak. Lah iya, Bu, aku kok goblok nek apa ya, Bu? Mas kok pinter. Lah sampean nek gawe aku karo Mas padha to ora carane ngono. Orang kena mulane sedaya putra-putrine generasi muda penerus perjuangan Islam muga-muga dadi sholih sholihah. Cobi Bapak Ibu dijawab, jenengan milih ndi? Duwe anak pinter tapi ora bener karo duwe anak bener tapi ora pinter. Ora milih. Nek ora milih berarti anakmu ya ora pinter ya ora bener. Kudu dipilih, kapan ora dipilih sampai subuh tak takokno terus. Pilih, ayo jenengan milih ndi? Duwe anak pinter tapi ora bener karo duwe anak bener tapi ora pinter. Bener tapi pinter, pinter tapi bener. Jawaban yang luar biasa, tepuk tangan untuk Ketami. Sip, ibu bapak saestu anak niku saged pinter tur bener, bener tur pinter estu. Tapi iso duwe anak ngono ku wong tuane ora model kaya sampeyan ngono. Njaluk menange dhewe kok. Oke, anak harus pinter, harus. Yakin saya setiap orang tua bercita-cita anaknya lebih pinter dari dirinya. Anak saya harus lebih hebat daripada saya. Harus itu, harus. Wong bapak ibu ijazahe kok trimo M1. Yo MI. Nah, anak kudu iso dadi sarjana, nek perlu titele renteng-renteng ngarep dhewe prof, mbah profesor, mbah provokator, wis pokoke prof. Prof DRS DRIR jenenge dawa maruta klopo. Nata bata 5, mangku randha uda. Tanpa busana, cetha wela-wela, ngisor mengo ndukur sak klopo-klopo. Nduwuri sik ana MM, MSI, MHI. Iya sampai SH ngguri dhewe BH gak apa-apa titele sing renteng-renteng harus. Halo halo bapak trimo TNI AD tani angkatan doran, anak harus angkatan darat angkatan laut apa polisi ngono. Bapak kok trimo RT rugi terus. Sorry Pak RT, sorry. Anak kudu iso dadi camat harus. Bapak Ibu nun sewu iki dirungokke apa ora? Sampeyan lek kepengin anak sampeyan pinter iku gampang. Sampeyan sekolahno engko anak sampeyan lak pinter. Lah, umume nek di sekolahno kok pinter, aja kuwatir. Sekarang udah banyak sekolah mulai tingkat paling rendah apa? Pos PAUD sampai perguruan tinggi fakultas macem-macem ngelecek dan bunti-bunti kathah sekolahan, kathah fakultas, kathah perguruan tinggi, kathah guru, kathah dosen, kathah buku, kathah komputer, kathah internet. Malah bocah-bocah saiki iki ora seneng dadi santrine ustad, moh dadi santrine Mbah Yai malah milih dadi santrine Mbah Google. Lho nggih to? Ayo jujur anak sampean akeh endi nek nyekel tasbih karo nyekel HP? Loh ketularan ibuke. Padahal nek nyekel tasbih niku mentes kabeh. Apa kekarepane mentes kabeh. Nek tasbih apapun yang menjadi penghalang tuntas kabeh. Mula nek HP hubungan perselingkuhan, hubungan pergendaan ngono kuwi. Halo. Anak sampean akeh ndi lek maca Quran karo maca SMS? Loh, akeh ndi nek tahajud karo nek bluetooth? Akeh ndi nek wiridan karo nek keluyuran? Kok kompak yang jawabnya? Embo. Iya iya. Ya iku mergo santrine Mbah Google nek dituturi do ora ngandel, kon ngaji kon sekolah ya malah mendel. dinasehati karo kiai yang gerun ndel, sing lanang nang wong tuane ya kendel kendel, diperintah apa-apa ora mangkat pancen domban ndel, sing wedok senengane pakaian ngapret ngetokno. Iya kok bodine apik wong awake kaya kin. Ora dadi santri malah dadi sun. Mangkane ibu bapak aja ming pinter to, ya kudu bener. Pinter nek ora bener malah kebli keblinger. Lah ben anak iku bener, yang pertama ditanamkan kepada anak-anak kita adalah iman. Sebelum anak kenal matematika, sebelum anak kenal fisika, sebelum anak kenal bahasa Inggris, belum kenal bahasa Jerman, belum kenal komputer, internet, macam-macam, yang pertama kita kenalkan kepada anak kita adalah Allah itu Tuhannya. Makanya wong tua biyen ku bijaksana bapak ibu, bocah cilik-cilik niku wis diwurui akidah, walaupun lewat pujian yang sangat sederhana kata-katanya, tapi mengena dan itu mancep. Mancepi bahasa Indonesia nih, iya iya mancap di dadanya anak-anak kita. Ya wis sing ngerti gak wis kok ya. Sederhana banget, ming trimo Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, kitab Al-Qur'an panutanku. Lah saiki karo bocah-bocah diganti kok. Tegal-tegalanku ngono. Omah bagianku, sawah warisanku, ngono kuwi wis ndak karo-karuan. Sehingga kalau di saya menyambung keterangan saya kemarin, nanti kalau waktunya cukup ya. Kalau sekarang ada pendidikan anak usia dini, di Islam bukan hanya pendidikan anak usia dini, malah istilahnya long life education. Ya ramah itu pancen wong desa dadi eneng wong ngetoke bahasa Inggris ya do kaget. Pendidikan anak itu sejak dalam kandungan. Karena ini pengaruh loh ibu, bapak. Nah, kemarin saya sampaikan jenengan saya kemutan, di dunia modern ada ilmu namanya teratologi. Napa bu? Wis pokoke ragi ngono ae. Ana wong wedok bobot, lho kok hobine ngrungokno lagu dangdut. Isuk dangdut, jam 09:00 zuhur, asar, maghrib, isya, tengah wengi, tangi turu, sarapan, ngising. Saking hobine wong ngising iku kupinge disumpeti headset ngrungokke dangdut. Lho kok anak lahir kok rewel anake, setelno dangdut tok meneng. Maka kalau dalam Islam, perdengarkan kalimah-kalimah thayyibah, lantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu biar menjadi karakternya. Sehingga pendidikan dasar itu tentang iman. Begitu lahir, azani kuping tengen, kenalkan Allah, ketauhidane mantep, Allah pangeranku. Qomati kuping kiwa, iqamah, itu artinya biar menjadi generasi yang musallin, yang ahli sholat. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan kalimah-kalimah thayyibah, tiupkan kembon-bonannya. Iya, iya, ngerti gak wes kok. Biar menjadi karakternya. Kenapa? Iman itu yang terpenting. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lek berjuang ten gene Mekah 13 tahun, lebih lama daripada di Madinah cuman 10 tahun. Suwe ten Mekah, itu agama Islam belum diberi aturan yang aneh-aneh macam-macam dereng. Karena misi utama ketika itu adalah membangun iman, meluruskan akidah dan keyakinan. Karena iman itu paling penting bagi manusia, iman itu dasar, iman itu pokok, ibarat bangunan, iman itu pondasi, dan pondasi itu unsur terpenting sebuah bangunan, betul? Gimana jadinya bangunan tergantung pondasinya, betul? Kalau pondasi kuat, bangunan hebat. Kalau pondasi lemah, bangunan mudah goyah. Kalau pondasi rapuh, bangunan bisa runtuh. Kalau pondasi bengkong, bangunan mencong. Kalau pondasi keropos, bangunan gembos. Angel nggathuk-nggathuk nong ini gitu. Angel, ceramah sing larang kan ngeten iki. Lah, bangunan itu tergantung pondasinya. Wong urip tergantung imane. Wong kok imane kuat, uripe hebat. Imane loyo, uripe ngelokro. imane kok bening urip cemengkling, imane butek urip kemresek, iman mengsle uripe mencela-mencele. Padahal iman niku gak ketok, imane kalau ketelak tapi beda. Ndak ketok tapi ono, ya kaya entut. Ini kan ora ketok tapi ono. Wayang ngaji kok merono irung selengut-selengut bel-bel-bel. Baunya khas. Biasanya setelah itu terjadi tutwuri handayani. Sing ngentut mburi ngarep diarani. Dadi lah iman itu memang tidak kelihatan tapi keberadaannya bisa dititeni. Halo? Bisa ditengeri. Iya, untuk bisa meniteni dan menengerinya gimana? Ngapunten? Halo? Dilihat dari tanda-tanda yang timbul dalam bentuk amal kesaenan. Lek wonten amal saene bukti wonten imane. Ana wong nang salate tahajud sregep jamaah rutin karo tangga rukun, sedakoe lancar, zikir selawatan semangat, itu bukti imane kuat. Lek gak ana amal apike berarti gak ana imane. Sing ndak bisa orang mau ngomong aku ki Mas yo gak tau nang masjid, sedakoe yo gak tau melok urun, tapi imanku mantep, Bro. Iki wong kocluk iku jenenge. Wong buktine iman niku amal soleh kok. Halo, wes tak kei gambaran ae, soalnya potongannya urung ngerti. Jadi ngomongi wong sing ora pati cerdas ya kudu ngene iki carane. Jawab sing banter nggih. Dengan percados mboten, lampu-lampu ten dhukur niki wonten setrume, percados mboten? Percados, setrume ketok napa mboten? Lha kok ngertos lek enten setrume? Lah karena ada tandanya, mergo ana tengere, ana tandane, ana buktine. Apa buktine? Nek lampu ana setrume, lampune mekan ngono genyo kathek nyala bareng kowe. Omah ketami nyala. Ya kok omahe ana tengah sawah ngono. Omahe ketami kok nyala. Menyek. Aku kuwatir kebacun kok tekan omah sik bahasa Indonesia terus. Mulai bareng karo anake lali lawange urung ditutup. Nah anak diomong, "Itu gimana lawangnya kok masih mengadu?" Ketami. Sing banter kompak. Mekan ngono ae lho. Mergo ana setrume lampu mekan. Mergo ana setrume mik sing tak cekel iki. Muni kok mekan. Mik mekan yo gosongno aku. Wong ngene diarani ora cerdas mah. Baleni mergo ana setrum lampu mekan. Mergo ana setrum mik muni. Mergo ana setrum kipas angin kae. Seperti itu nek ana setrume macet kabeh. Kerja iman begitu, mergono iman kon salat, poso, zakat, nyetrum yo mekan, mergono iman dijak zikir, tahlilan, yasinan, sholawatan kaya mik muni, mergono iman tuki tasbih kaya kipas angin muter tasbih candak cek wer ono iman soalnya yang menggerakkan tasbih muter wer nang wiridan ora lali Sulawesi wer Sulawesi katok Sulawesi ganti Sumiati wer pegelen ya Sriati ngono. Lagi lek ana imane macet. Halo. Ngono. Nah saiki masalah umpama ana setrum lampu anyar yo gak pedhot. Lho disambung kok gak murup kok gak mekan. Ki rasah takon wong pinter. Sak bodho-bodhone wong yang ngerti bocah cilik ya roh ana setrum lampu kok gak mekan ku berarti konslet sing banter lek nyauti konslet ana setrum lampu kok gak mekan berarti ana setrum mik kok gak muni berarti ana setrum kipas angin kok gak muter berarti lek ngaku iman kok ora salat berarti ngaku iman ana masjid dibangun duit duwe kok gak melu nyumbang berarti ngaku iman dijak sholawatan kok gak melu muni berarti ngaku iman kalungan serban tapi penggaweane niku ya berarti ngaku iman kok seneng nyelatu bojone berarti ngaku iman gak rukun karo tangga-tanggane berarti para rawuh ingkang sami konslet bengi-bengi ketemu wong konslet moga-moga sing ngomong ora katut konslet. Iman jangan sampai konslet. Kalau iman konslet, manusianya ikut konslet. Iman itu intan paling mahal dalam kehidupan kita. Iman itu mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Maka zaman boleh berubah, iman jangan sampai goyah, masa boleh berganti, akidah jangan sampai mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana lampu kon selayat kuwi nek kenek didandani, nek kenek, nek ra kenek didandani diapakno? Bawa sing kompak. Lampu kon selayat nek kenek didandani, nek ra kenek didandani wong ketami kok kon selayat. Kuwi nek kenek didandani, nek ra kenek didandani ben gak konslet nyukuri nikmati Allah. Engkau kalau saman dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk nun sewu panganan niku yo nikmat, ayo disyukuri, cek ditambahi kenikmatan karo Gusti, cek dadi manfaat, dadi barokah, ojo dicacat. Hui rungokno, lek ana panganan sampean nek doyan panganen, nek sampean gak doyan menengo, ojo kakean. Cara kene cocot ngono lho, wong cangkem lho wis kasar, wong kene sek cocot lho. Selamete aku gak dadi bojone wong kene, nonton ya gelek dicocot-cocotno. Pokoknya jenengan doyan pangan, lek gak doyan meneng, ojo dicacat. Panganan dicacat, umbe-umbe atos ini, kalau atos tapi entek rolas iku sing garane ngrenjel ning jero terus dadi penyakit. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku gak nate nyacat daharan, mboten nate. Doyan didahar, gak doyan mendel. Dan Rasulullah setiap badhe dahar pasti berdoa. Maka sekarang banyak penyakit yang sumbernya dari makanan. Iku diantaranya uangnya arep mangan gak gelem dongo. Hui, Kanjeng Nabi bagaimana setiap mau makan pasti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik, oh, bariklah na kok ini audzubillah minal khubusi wal khaba'is. Durung dilebokno kok apa ditokno. Bariklah na fima razaqtana wa qina ada benar ya Allah, berikanlah keberkahan dalam makanan minuman yang akan masuk ke tubuh saya, sehingga makanan itu berkah, dadene sehat, kuat, ibadahnya semangat. Maneh bojo niku ya rizki, pengumuman bojo niku ya rizki, pemberiane Gusti, ayo disyukuri, cek tambah apik. Diomong api ibu pak, bojo sama nama ngomong api engko lak tambah apik, lek sama ngomong elek tambah dadi elek. Ngapunten ibu, wis to meneng sampean bu, bojo sama nebuk sama ngomong api engko lak tambah apik. Dajal gak ngandel wong lanang ning sama ngomongi, mas sampean to mas wis ganteng akas. Iku omongan apik to, sampeyan Mas, wis ganteng akas. Wong lanang kok tambah wakas, iso nggo warit, nggo linggis ngono. No apa-apa dicukiti kabeh ngono. Kudu cukit-cukit ae ngono. Soale mbok omong apik malah semangat to nyambut gawe. Duwite akeh lek belanjane sampeyan tambah. Coba wong lanang nang diomong eleke, Mas, sampeyan iki lho wis ora ganteng beler. Wong lanang berarti omongi ngono metu teko omah nang kluyur-kluyur-kluyur. Lungguna gerdu nang tolak-tolak wong bentuk anyaran ucul. Semoh lapo-lapo moh nyambut gawe. Ya garing sampean. Padha wae, Mas. Bapak, istri juga begitu. Sama ngomong apike, tambah apik bojo sampean. Sama ngomong eleke, tambah elek bojo sampean. Jajal wong wedok nang diomong apike, Dik. Samane, Dik. Wis ayu, sregep. Ngomong wedok terus ana pawon, korah-korah nyapu. Empethuk apa-apa digotongi kabeh. Kudu usung-usung soalnya dilokno sregep, tapi nang dilokno orang genah. Dek samane lho wis elek beler, ngejak terus klimpruk klimbang klimbung, moh wah apa-apa, masak ya moh, nyapu ya moh, ngrumat anak ya moh, menadus ya moh. Dek wis dalu gak nang adus moh, wong elek kok adus tambah ketok eleke kok. Dadi piye ya mandi ucapane dhewe nek jare wong tuwa biyen. Makane wingi kula aturke ana penyanyi terkenal fenomenal namine Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Ora nganggo dot niku nganggo dal. Radhiyallahu anha. Lewong nyanyi kok judulnya alamat palsu. Oleh bojo ya palsu, ngono kuwi wis mulai meteng sampai saiki jere wis nglairno gak direken blas karo enci. Mandi ucapane. Makane Kanjeng Nabi niku kata sangat leh mau sedonga, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, panjenengan dadosaken kula menika tiyang ingkang pinter syukur. Allah merintahke kula sampean sing wis mampu kan haji. Allah nggih mboten haji. Allah merintahke salat. Allah nggih mboten salat. Allah merintahke zakat. Gusti Allah mboten zakat. Allah merintahke puasa. Gusti Allah ora nglakoni puasa. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah. Allah nggih solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Istimewanya sholawat. Jadi Gusti Allah ku merintahke sholawat. Allah nggih sholawat dateng Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Satu ketika ini kehebatannya sholawat jenengan ben ngertos. Kanjeng Nabi tepak ngaji. Halo, ada seorang pemuda datang terlambat. Kanjeng Nabi kempal kali para sahabat sing gagah-gagah, sahabat-sahabat yang utama. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang hebat-hebat itu lagi kumpul ngaji bareng karo Kanjeng Nabi. Ada seorang pemuda, dia datang terlambat, tekoe kari. Dia dipanggil sama Rasulullah, "Ya Abdullah, ta'al. Sini kamu. Mas, sini." Kemudian pemuda itu mendekat ke Rasulullah dan didudukkan di samping Rasulullah. Orang yang duduk di sampingnya itu karena mulianya, maka Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat terdekat beliau bertanya, "Maaf ya Rasulullah, apa kehebatan ini pemuda? Dia datang terlambat, tapi dia jenengan dudukkan di samping penjenengan itu tempat yang paling mulia itu. Apa kehebatannya? Orang dia ngaji datangnya terlambat." Apa kata Rasulullah? "Di antara kalian semua, dia ini yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Sholawatnya Abu Bakar kalah karo arek iki, Sayyidina Umar kalah karo arek iki, kabeh sakmene akeh sing paling akeh maca sholawat ning aku, ndonga sholawat ning aku arek iki, pemuda ini, maka dia saya sandingkan di samping saya. Bahkan aqrabun nas bi yaumil qiyamah wa fi riwayatin aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku." Mula perbanyak baca solawat. Oke, oke. Keistimewaan lainnya nun sewu ngaji serius e rungono. Satu ketika malaikat Israel pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israel ampun nate kepanggih napa dereng jenengan? Sabar sekedap meleh mboten dangu kok. Kedap meleh, sabar. Malaikat Israel datang kepada Rasulullah. Ngeten niku terus malaikat Israel dawuh ngeten, "Ya Rasulullah, man aktsaras sholata 'alaika min ummatika?" Barang siapa yang memperbanyak berselawat kepadamu dari umatmu, umate penjenengan sing kathah mau selawat datang penjenengan Kanjeng Nabi, saya berjanji di hadapanmu, saya bersumpah di hadapanmu akan aqbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya'i wal mursalin. Umate penjenengan engkang ngatah-ngatah akan mau solawat datang penjenengan Kanjeng Nabi, kulo janji datang penjenengan, kulo badai nyabut rohipun, akan saya cabut nyawanya secara halus sebagaimana saya mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Insya kulo jenengan yang kepingin nalika nazak sakaratul maut kroso enteng kados sakaratul mautipun para nabi, malaikat Israel alus leh nyabut nyawane kulo penjenengan, ruh kita dijabut dengan halus sebagaimana Israel mencabut ruh para nabi dan para rasul. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula aku njaluk tolong kok sampean hadiahi sholawat, sholawat burdah wal habib maula yasol ya rabbi bil mustofa tambah donga ya arhamar rahimin. Lah kanggo ngimbangi jenengan ya tak hadiahi, tak paringi syair. Kula mangke maca syair terus rampung maca jenengan sareng-sareng maca huwal habib maula yasul ya rabbi bil mustafa tambah donga ya arhamar rahimin nggih lagune kados biasane huwal habibul ladzi ngoten nggih aku tak maca syairan se aja dilokno niki hormat Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad Uzkur hadithas salihina wa wasmahum fabidhikrihim tatanazzalul qatrun nada walkur fadilatahum tanal barakatihim wa quburahum zurha tanal fauzam bada huwal habib maula yasol ya rabbi bil mustafa kalih ya arhamar rahimin sing mboten saged pokoke mangap-mangap nggih yo huwal habibul ladzi turja likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya wasallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli ya rabbi bil mustafa ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Niki artine ulkur haditsas sholihin, critakno sejarahe wong saleh-saleh. Langkung-langkung niki sejarahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menceritakan sejarahnya orang-orang sholih nanti terjadi inkisarul qalbi kula jenengan bakal pikantuk tetesan rahmate Gusti Allah. Nah, wong soleh niku sing pripun? Wong soleh ku sing piye? Sik. Ben ora aku tok sing bengok-bengok. Ora usah dalil Arab. Wis sairane Gusdul mawon. Yuk bareng diwaca. Kang aran soleh. Ayo sedaya sing mboten saged pokoke ngobahno lambe kok mangap-mangap. Yuk, kang aran bagus. Terus ayo sing iki bait sing iki sapa ora? Tutupen botolmu, tutupen emanen, aja mbok mergane lene iki kok apal kowe. Jal sing iki mending tuku sate, mending timbang dadi. Tepuk tangan untuk para wedhus-wedhus sekalian. Lenek ngono kok apal. Baleni kang aran soleh, bagus atine, kerana mapan saring ilmune, laku lan ma'rifate uga hakikat manjing sane. Manjing rasane. Sambung ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji, adfatai ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Kang aran soleh niku bagus atine. Lah ati sing bagus iku ati sing piye? Ati sing langgeng elinge dateng Gusti. Wong iku nek atine wis bagus, sumendene ten Gusti Allah. Ora ngira kecaton atine, ora ngira nelongso uripe, ora ngira ngresula uripe. Nampa urip sing model yok napa mawon saged nampi. Halo. Samane sing ngrungokno apa ora? Keranten sadar betul sedoyo peparinge Gusti Allah. Makane ngeten nggih, kabeh wong urip mesti duwe cita-cita, duwe kekarepan, leres. Tapi ora kabeh sing dikarepno niku keturutan, satu ketika pasti mengalami kegagalan. Ini banyak orang yang salah tampa, ya salah penampa itu loh. Karpe kudu keturutan kabeh, padahal atas ada satu undang-undang yang harus kita taati. Amlil insani ma tamanna, tidak semua yang diinginkan manusia itu bisa tercapai. Betul Bapak Ibu, nek kabeh kepinginane menungso keturutan tambah susah. Sama nurip niku lho tambah susah umpama kok kabeh keturutan. Contoh ngapunten Ibu, jawab sing jujur. Jenengan siyen tasik 6 Bu, nalika tasik 6 sik apik-apike sik ayu-ayune nika. Biyen nggih, yen saya mencotno wong kae, saiki kan wis medeni wong. Tolong dijawab Ibu, dulu waktu Ibu masih muda, kira-kira laki-laki yang seneng sama Ibu, cinta sama Ibu, ingin menikah sama Ibu, berharap menjadi suami Ibu, kira-kira cuman satu atau banyak? Banyak kemayu. Ayo. Oke, saya yakin mboten namung setunggal. Jelas bukan hanya satu laki-laki yang berharap nikah dengan Ibu, berharap ingin menjadi suami Ibu, mesti akeh. Bayangke Bu, umpami kabeh cita-cita keturutan, kabeh harapan tercapai, padahal wong lanang sing berharap jadi suami jenengan niku kathah neng keturutan kabeh, berarti saniki bojone jenengan akeh. Susah napa mboten? Susah. Dulu waktu saya masih muda kok gak enak ngono sing guyumu. Dulu waktu saya masih muda, cewek-cewek yang seneng sama saya banyak sekali. Duh, memang saya gak ganteng sih, tapi kan manis. Duh, wong cinta itu kan bukan karena gantengnya tok toh. Ngono lho, maka saya berani ngomong kalau dulu waktu saya masih muda, cewek-cewek yang seneng sama saya banyak sekali. Berharap ingin menjadi istri saya, ingin nikah dengan saya banyak sekali. Coba bayangkan, andaikan kabeh keturutan, nah berarti saiki bojoku 372. Ya aku sing ruwet. Cobi yang ingin jadi presiden Indonesia tahun 2014 nanti sedikit napa banyak? Kuatah, semua partai punya calon presiden sendiri-sendiri kok. Nang keturutan kabeh. Berarti presidennya Indonesia aku kok rolas. Ruwet napa mboten? Ruwet. Makanya ada yang berhasil, ada yang gagal. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti tercapai. Kesadaran ini harus kita bangun agar kita nggak mudah stres. Maka mas, zaman seneng karo cewek kok gak keturutan, santai aja kali. Jangan kok cinta ditolak. Ojo ngono, ojo kok kalah rupo menang dupo. Ojo. Pokoknya kipas-kipas cari angin, dia lepas cari angin. Wanita bukan hanya dia saja, masih banyak yang lain. Ngono, kelor tak selebar daun dunia. Diwolak-walek ben ora gosong. Yo berarti sampean ngrungokno ngono. Dunia tak selebar katok kolor. Masih banyak yang lain. Wis ngono ae, nyantai. Woi. Belum tentu kalau dia menjadi istri anda akan bahagia bersama dia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk penjenengan. Pengalaman pribadi, dulu saya pernah seneng setengah mati sama penyanyi terkenal luar biasa namanya Siti Nurhalizah. Saman ngece yo. Dikira saya bertepuk sebelah tangan, sorry lah ya. Saya juga tahu persis bahwa Siti Nurhalizah juga seneng sama saya. Buktinya setiap saya perhatikan dia tersenyum sama saya kok. Waktu dia tampil nyanyi di televisi, dia senyum kok, berarti kan dia seneng sama saya. Tapi ternyata apa? Ada laki-laki lain yang lebih disenangi oleh Siti Nurhalizah daripada saya. Dia lebih memilih seorang duda yang jatuh di Malaysia. Ya enggak apa-apa, saya terima. Meskipun jujur waktu itu saya sempat merasakan separuh jiwaku pergi. Tapi ini konon Allah, ketetapan Allah, saya terima. Saya berpikir, saya merenung. Akhirnya saya dapat jawaban dari sebuah lagu. Ternyata cinta tidak harus. Ngono kuwe. Belum tentu andaikan saya jadi suami Siti Nurhalizah terus saya bisa bahagia. Belum tentu kok. Saya nggak putus asa, seneng maneh karo penyanyi jenenge Ashanti. Lah kok tibae malah milih kanca kula dhewe sing jenenge Anang Hermansyah kuwi to. Ya wis nggak apa-apa, tak trimo ae, tapi saya diberi oleh Allah istri yang luar biasa. Saya bahagia dengan istri saya. Diberi yang terbaik, maka sadari, tidak semua yang kita dapatkan itu baik bagi kita, belum tentu. Kadang ono wong lanang oleh bojo wayu, belenok montok molek mentek, belengah, masya oke, boy sumlohe, aduhai imut yahud. Tapi ternyata mangane akeh, do turune betah, kene turu ngorok ngileran ngantukan, wis komplit. Ono wong wedok duwe bojo, ganteng gagah gede dukur, tapi mata keranjang. Nggih apa to Bu? Keren, trendy, tapi ra gablek duit, do. Penampilan oke, tapi ganteng moroan tangan, gelek ngelarak ke hati. Niku penting mbok pikir Bu, terutama sing bojone ora ganteng kuwi dadi ben oleh pengarem-arem ngono. Likulli syai'in maziyah. Sisi positif pasti ada negatifnya, sisi negatif pasti ada. Kadang kita seneng sama sesuatu, tapi sesuatu yang kita senengi, halo, itu belum tentu baik bagi kita kok, berdampak negatif, elek bagi kita. Seneng ndak karu-karuan tapi akibatnya elek. Sebaliknya, kadang kita membenci sesuatu, padahal dalam sesuatu yang kita benci itu terdapat kebaikan yang luar biasa. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jujur, Saya itu pernah marah besar sama supir saya. Gara-gara apa? Datang terlambat ke pengajian kurang lebih 1 jam. Panitia wis nelpon digegeri karo panitia, aku gak enak. Lha wong mlaku dikeruyuk wong ngene iki ya gak enak, kesel ndak karuan anggitmu ndak kesel. Nang panitia nelpon. Kan yo gak enak kan digegeri, terlambat hampir 1 jam. Gara-gara apa kok saya marah sama supir saya? Gara-gara supir saya mencret. Tak marahin dia, ih gara-gara kon kowe mencret ngene awak dhewe telat sak jam ngene digegeri panitia gak enak kabeh, berangkat gugup-gugup ngene gak enak kabeh. Sapa sing ngongkon mencret? Ya mbok kok mentolo muni ngono aku. Sapa sing ngongkon mencret? Nah, supir kula nggih mboten wani jawab, wis ndongong tapi batin. Sing pengen mencret ya sapa? Saya ndak seneng itu sesuatu yang nggak saya senengi wong. Terlambat niku nggih mboten enak, kula kepengin tepat gitu, tapi ternyata apa? Allah memilihkan yang terbaik. Subhanallah, sampai di lokasi acara pengajian itu diundur kurang lebih 1 jam. Gara-garanya apa? Di jalan raya dekat lokasi pengajian, kebetulan lokasi pengajian itu dekat jalan raya, ada kecelakaan beruntun 1 jam yang lalu. 5 mobil bres gepeng kabeh. Andaikan saya nggak terlambat, mungkin mobil saya termasuk salah satu dari 5 yang gepeng itu tadi. Akhirnya sopirku tak omongi, untung gue mencret aku. Lagi umpama gue gak mencret, iso-iso awak dhewe montore termasuk sing gepengi. Tadi saya nggak seneng, saya marahi supir saya, akhirnya tak rangkul. Sesuk-sesuk mencret maneh ya aku. Ternyata mencret itu menyelamatkan. Maka halo, wani piro anggite gak kesel ngono apa piye? Ternyata subhanallah, yo rungokno. Maka ibu bapak, khususnya dulur-dulur remaja, jangan pernah punya mindset ora ngerti ngene iki. Yo rungokno. Bahwa setiap harapan dan cita-cita kita itu pasti tercapai. Ojo. Belum tentu yang berhasil kita raih itu baik bagi kita. Yakini apapun yang kita terima dari Allah ini baik. Saya ulang, apapun yang kita terima dari Allah ini baik bagi kita. Dan kita terus berusaha untuk mencari yang lebih baik, dengan satu keyakinan yang terbaik pasti akan datang. Saya ulang, penting ini, rungono. Apapun yang kita terima dari Allah, yakini bahwa ini baik bagi kita, dan kita harus terus berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik, dengan satu keyakinan yang terbaik pasti akan datang. Yo ngoten carane. Engko enak uripe kula panjenengan. Terus Bapak Ibu diterima, banyak syukur. Opo wae sing diterima King Allah disyukuri, alhamdulillah. Aja kathek bantah, Bu. Pak, syukur piye? Lah wong bapake wis cilik, metekel ireng pisan. Elek lho, Bu. Wis to, biar suami jelek tetep alhamdulillah. Justru suami jelek itu cenderung setia, Bu. Arep selingkuh ra ono sing doyan, dadi aman. Nglanangi kadang yo ngono. Ya istri saya dulu menarik, sekarang mendorong ya. Perkembangannya menyamping, mudah lebar. Tambah gembrot, tambah lemu. Alhamdulillah. Justru punya suami istri gemuk itu enak. Nek nenggone kolam renang ra usah nyewa pelampung sampean to. Ngejak anak ya, ayo Ibu jeger dhisik, biur anake numpak kari sing genah. Kan kambang. Kok yo, pokoknya syukuri apa yang ayo kurang kompak. Ya ndak apa-apa, saya pernah bilang ke jenengan nyanyi lagu yang religi ini kan ndak apa-apa, bagus, ada filosofi, ada maknane. Lha koyo mantun azan terus ngenteni sholat jamaah, lha diisi pujian gak yo nyanyi to. Ning isine nasihat, isine petua. Ndak apa-apa, nek sing ora genah ya. Hei, Kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang boleh ngene iki kok nyaut modelnya? Ayo bendok pinter syukur. Syukuri apa yang hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan. Alah asik-asik. Ini kok ganggu konsentrasi nih wong nyanyi. Pasti nanti akan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saiki ket mau kok cek sore terus ket mau. Oke. Lek wis yo. Lek wis ketoto sae atine mau dikengken nyeritake sejarah wong soli-soli ken ziarah ten pesareane berharap keberkahane. Niki winginane pun kula terangke ten mriku nika. Sampeyan ora budal. Rungokno. Saman roh wit-witan napa mboten? Ngertos wit-witan napa mboten? Niku nggadah oyot napa mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe, Dul. Maksude oyote lak kependem lemah to. Nah, ngono kuwi maksudku. Oyote ana ning kependem lemah. Aku takon, wit kok iso modot, iso dukur, iso gedhe, iso dawa, iku oleh setoran teko ndi? Teko oyot. Kok gak nyaut to? Uwit iki iso modot, iso dukur, iso gede mergo setoran teko. Buktine nek setoran teko oyot, wong nek gak ana oyote wite. Lah ngono kuwi. Iso modot, iso gede, iso dukur wit iku mergo setoran teko oyot. Lah ketami pesantren Kediri kok iso makmur, iso syiar, rame gebyar kaya ngene iki, anggitmu moro-moro jenggereng terus mbok nggoni ngono. Ini ada setoran teko oyot sinten? Yaitu wong biyen sing babat ketami mriki, wong biyen sing bubak Kediri niku ibarate oyot, harus kita hargai. Padha karo ngapunten sampean iso maca Quran, anggitmu nang mara iso-isomu dhewe ngono. Sampean iso ngaji, iso selawatan, iso ibadah macam-macam. Lha iki ana setoran teko salafus sholih yang berjuang ten gini tanah Jawa mriki, tanpa mereka kula jenengan bodho ilahi lho. Leres napa mboten? Mula sampean kok iso maca Quran, iso ngaji, iso sembayang, iso ibadah macam-macam, aja mbok akoni nek iku isomu, usahamu, aja mbok akoni nek iku ilmumu, aja mbok akoni nek iku pintermu, iku jadukmu. Sampai mati sone hurdukmu ngono aja. Iku ibarate mau sampean oleh setoran teko para kiai, para ulama, para wali, salafus sholih munggah tekan Kanjeng Nabi. Padha sama dengan pepohonan itu. Pepohonan itu bisa tinggi, bisa besar. Itu karena ada setoran dari wit seperti itu pohon. Tuh, matamu lihat ndak itu? Kadang-kadang orang sekarang itu tidak menghargai jasa para leluhur salafus sholih yang berjuang di sini. Dididik haram, dididik syirik, bahkan wali songo dianggap bid'ah kabeh. Iya aku tuh ngecek kaya to ngono. Oh samane wangi ya. Oke. Menerang genah saiki, tahlilan gak oleh, yasinan gak oleh, manakipan gak oleh, merengeti maulid Nabi gak oleh, selawatan gak oleh, ngebom gak apa-apa. Kayak ngebome ngawur, masjid dibom, gereja dibom, gedung dibom, hotel dibom, pasar dibom, sing durungi kari WC umum iki lho. Lah engko nek WC umum dibom akeh wong lara weteng ya. Lah pengising wedi dibom kok jan do orang genah. Sama dengan itu pohon wit kok iso modot, iso dukur, iso gede, metu godhonge, metu kembange, metu wae niku mergo setoran teko. Iki lho hubungane antara alam lahut karo alam malakut. Alam lahut iki awake dhewe sing sik nang donya iki. Nah alam malakut sing wis kependem lemah nisbate oyot kala wau. Mula kula sampeyan nek pengin oleh dukungan sing kuat nanggone alam lahut kudu nyambung donga wasilah karo sing nanggone alam malakut. Wong urip ming material tok, donya tok, gak gelem wasilah nyambung donga karo sing wis no alam malakut. Ibarat mau ya padha karo wit gak ana oyote, nasibe wit piye? ngono. Lane kula nek nuturi caleg-caleg niku nek pengen dadi, kowe ora usah katik bengok-bengok saudara-saudara. Ora usah. Ini kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, rakyat pasti sejahtera saudara-saudara. Ndak usah ngono wong. Nyatane sing didik-didik pasti bareng wis dadi akeh-akeh lali. Kula mboten ngomong kabeh lho ya, sorry. Ora kok kabeh lali ndak, yono sing apik ora lali wis dadi ora lali karo rakyat, eling karo janjine nggih enten, tapi akeh-akeh nek wis dadi lali. Maka sering saya sindir, pilkada itu hanya beda tipis dengan pilkab. Nggih nek pilkada ku nek dadi lali, lah nek pilkab nek lali nek lali dadi kan ngono to. Nek pilkada ku nek wis dadi lali, nek pilkab nek lali ngono kuwi kok ya. Ndak usah seperti itu. Carane piye? Nyambung donga wasilah karo ning alam malakut. Engko digampangne Gusti Allah. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah kalian Nabi Ismail, didhawuhi karo Gusti Allah, "Ampohira baitiya lipoifina wal akifina waruka'is sujud." Ibrahim, Ka'bah iku ben dikepung wong akeh, dirubung wong sak pirang-pirang, ditekani wong sak pirang-pirang, disenengi wong sak pirang-pirang. Antahira, bersihkan, resikono Ka'bah iku Ibrahim, sucikan itu Ka'bah. Engko mesti dirubung wong akeh. Nah, caleg-caleg kuwi gampang. Resikono atine, niate sing tulus, niate betul-betul membela kepentingan rakyat. Engko dirubung karo wong pirang-pirang, disenengi wong pirang-pirang. Ora usah katik foto ditemplekno angger wit kaya fotone dadi penunggu pohon. Kadang ono caleg wedok keliru nggawe kata-kata, coblos saya sudah terbukti rasanya. Lu ngono kuwi engko digeruduk karo bocah ngene-ngene iki engko. Lah wis jam 12 kok terus wae. Mangkan anggitmu wedhus ngombe. Mbok ngregani sithik poko kowe iki kok ya. Bersihkan hati mula kang aran soleh niku sing bagus atine. Kalau mau anyep ya wis, aku ya wis katok no bro. Anggitmu bengok-bengok iki munggah ping 5 iki. Enggak ya kesel to nuruti sampean terus. Adik ampun jam 12 kula ngomong wis sak jam setengah. Muga-muga wonten manfaate. Asik kirang to. Ya ngundang maneh kapan-kapan nggih. Kula nggih mesake panjenengan kan nggih sami kedah mesake kula kok ya ngono lho. Lah niki mangke lek wis nyambung karo oyot, rungokno. Nek wis nyambung karo oyot mangke terus sambung. Lah niki oyote mulai para ulama, para kiai. Kok iso nggih wong kiai kuwi oleh ilmu kan teko gurune, nggih mboten? Lah gurune oleh ilmu teko ndi? Gurune, lah gurune oleh ilmu teko ndi? Gurune ilmune teko ndi? Lah ngono lah gurune ki oleh ilmu teko. Nah, gurune oleh ilmu ya teko. Terus gurune kuwi oleh ilmu teko. Munggah mangke dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun mugi-mugi kempal kita malam hari ini. Jadi sababiyah kita pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani beliau itba datang sunah-sunah Kanjeng Nabi. Harapan jawi ingkang rawuh pun dadosaken umat ijabah pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesarengan mendapatkan ridha Allah, berada di syurga Allah. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahin nabi rahmah syafiil ummah wa bi niyyati du'al qabul ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alama nawaina wa alama nawaw bihi salafuna salihun bisiril asrar bi asrari sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusalli baqtana zu'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khayra dunya wal akhirah warzuqna khayra dunya wal akhirah warzuqna khayra dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'alukal khayra kullah wa na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar qina adzabannar qina adzabannar adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.